Sendiri itu tenang, tapi sepi. Rasanya pengen pulang tapi gak tahu ke rumah yang mana. Aku ingin pulang ke diriku di tahun-tahun silam, di waktu-waktu bahagianya dulu, sebelum jadi sedewasa ini. Kayak pengen nyerah tapi sayang udah terlalu jauh. Kayak pengen berhenti tapi nanti semuanya jadi sia-sia. Jadi sepertinya semua memang harus dilanjutkan saja, sekalipun sudah tidak lagi ada yang menarik. Kenapa ya? Jadi sepi banget. Semuanya pergi. Ada yang jauh, ada yang selamanya. Entah kehilangan mana yang paling menyakitkan. Sejauh ini, menurutku yang paling sakit adalah kehilangan senyumku sendiri. Entah kemana perginya diri yang baik-baik saja. Dewasa kini rasanya semua terlalu jauh ya. Kukira dewasa itu sederhana. Ternyata aku salah. Hari-hari makin terlewatkan dengan kalimat sederhana seperti, "Gak apa-apa, lanjutkan saja."